Alhamdulillah masih diberi umur panjang, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat dan mbak-mbak semua? Harapan saya selalu sehat, murah rezeki, tidak kurang suatu apa. Nggih amat awet momong anak putu. Kebetulan saya punya dap patah, Mbah. Saya punya dap itu patah kemarin, pipanya sudah saya ganti, untuk pipanya sudah saya ganti. Coba kebetulan agak longgar, saya mencari tahu ini memanfaatkan barang yang sudah rusak ini bagaimana, begitu kira-kira. Ada beberapa tips, yaitu dari hasil penelusuran itu bisa dari media direbus lah, dibakar lah, kan begitu. Di sini saya coba dengan media blower, nggak tahu bisa apa tidak ya, kita coba saja. Bisa apa tidak? Seandainya bisa ya lumayan, Mbak, untuk cadangan nanti kalau yang di sana rusak, harganya mungkin tidak terlalu mahal ya. Cuman sekiranya bisa dimanfaatkan kan tidak ada salahnya. Kira-kira begitu, Mbak ya. Coba kita oprek, barangkali masih bisa dipakai. Oke, Mbak, lanjut.
Ya kayaknya begitu Mbak ya. Sedikit ekstrim untuk melepasnya. Mungkin kalau mau merebus bisa juga sebenarnya ya, dengan cara merebus, membakar atau memblower. Di sini kebetulan ada perangkat blower, saya menggunakan blower Mbak. Alhamdulillah bisa terlepas. Ini lumayan Mbak. Sebenarnya mungkin harganya tidak terlalu mahal, tapi setidaknya mungkin kalau orang-orang yang sedikit berpikir kreatif, mempunyai jiwa kreatif, mungkin memanfaatkan momen-momen tertentu ya, seperti ini tentunya. Tapi yang dapnya itu sudah saya perbaiki Mbak, sudah saya ganti, sudah saya belikan kemarin. Nah ini saya coba tes bagaimana, kalau bisa dibuka enggak ya, saya pikir begitu untuk cadangan. Lain kali kalau mungkin ada masalah, alhamdulillah bisa dibuka, ini bisa dibuka dan bisa kita pakai kembali di kemudian hari. Jadi kesimpulannya begini Mbak, untuk semuanya yang lagi monitor atau lagi nonton, untuk tips pembuka untuk membuka lem PVC ini, bisa media merebus, bisa media membakar, atau bisa media memblower. Dan untuk memblower tadi di sebelah sini saya Mbak ya, saya blower bukan di sini. Pertama tadi saya blower di ujung sini, di ujung sini, di sini saya blower, tapi ini malah kalah. Jadi saya sarankan di bagian sini, di blower tadi saya blower di bagian sini, lem yang di dalam sini bisa sedikit terlepas, dan kita putar tadi bisa kita lihat bisa terlepas. Dan kalau susah bisa menggunakan obeng begini, kita bisa kasih begini tadi, seperti video ada Mbak ya. Ya Mbak, kayaknya itu saja Mbak ya untuk tips pelepasan lem pipa. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Mbak semua. Untuk video selanjutnya masih diangan-angan ya, mau bikin video apa buat Mbak semua ya. Harapan untuk video-video dari saya bisa bermanfaat ya. Buat Mbak semua, jangan lupa bahagia, perbanyak bersyukur. Akhir kata, kirusalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativiti. Lumayan Mbah, go. Go sarapan. Sip.